Tan Sri, any update on Papa Gomo? The arrest warrant was issued. Yep, sudah ditangkap semalam. Kita juga telah menahan lagi 4 orang di apa nama, di pusat shopping Lawyat tu, untuk membantu siasatan kita terhadap rusuhan yang berlaku pada hari itu. Dan ramai lagi yang akan kita tahan, khususnya mereka yang abuse di social media, ya. Termasuk seorang ketua bahagian parti politik di Penang juga sedang kita kesan untuk kita tangkap kerana dia cuba mengapi-ngapikan situasi di Lawyat ini, ya. Kita tidak akan berkompromi, ya. Sesiapa saja, tak kira bangsa apa, kalau dia didapati cuba menghasut, cuba mengapi-ngapikan apa nama tu, insiden di Lawyat ini, kita akan ambil tindakan tegas. Dan saya juga melihat ada kecenderungan beberapa orang memberi analisis dia sendiri pula dalam social media, kenapa itu berlaku, kenapa ini berlaku, pun hati-hati sikit. Analisis itu jika kita dapati cuba menghasut, juga kita akan ambil tindakan.